Seterusnya, menyemai semangat perpaduan dalam kalangan rakyat menerusi sukan. Itu antara matlamat Kementerian Perpaduan Negara dalam program Jom Tengok Bola Harimau Muda menentang Vietnam di Restoran Hakim di Shah Alam pada Khamis. Menurut menterinya, Datuk Halimah Mohd Syed Saddiq, program anjuran bersama Astrawan itu amat bertepatan dalam menyatupadukan rakyat Malaysia. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi penghargaan Kementerian Perpaduan Negara kepada pihak Astro Awani. Ya, kerana di atas kerjasama bijak yang diadakan pada hari ini dan bersama-sama dengan Restoran Hakim, dan kita dapat saksikan tadi ya, semua peminat-peminat bola sepak penyokong kuat Malaysia berada di gelanggang terbuka pada hari ini untuk memberikan sokongan. Dan bila kita membicarakan soal sukan ini tidak memisahkan antara kaum, tapi sukan sebagai satu lagi tapak integrasi yang boleh menyatupadukan masyarakat rakyat Malaysia secara bersama. Tambah Halimah lagi, selain sukan, pelbagai inisiatif turut dijalankan kementeriannya dalam pengisian agenda keluarga Malaysia. Ini termasuk melibatkan sektor makanan di negeri ini yang menjadi salah satu simbol kepelbagaian kaum dan agama. Dalam pada itu, menurut pengarang eksekutif kandungan jenama Astro Awani, Zaiful Arifin, peranan media boleh digunakan dalam membantu membentuk perpaduan negara. Kita melihat kita peranan media, salah satu peranan kita adalah untuk menyatupadukan masyarakat. Jadi antara platform yang terbaik adalah sukan. Dan kerjasama yang kita buat ini adalah salah satu daripada gabungan yang baiklah. Yang kita rasakan peranan media bersama dengan kementerian, dan kita involvekan sekali dengan masyarakat. Dan kebetulan dengan memang bola sepak tahun ni pula Piala Dunia. So demam bola sepak tu semakin hangat kan. Jadi kita gunakan peluang ni untuk kita menyatu padukan balik masyarakat kita. Beliau ditemui selepas menyaksikan perlawanan Harimau Muda menentang Vietnam bersama Menteri Perpaduan Negara dalam program Jom Tengok Bola di Restoran Hakim di Seksyen 7 Shah Alam pada Khamis. Kira-kira 1,000 orang hadir dalam program berkenaan yang bermula sejak petang.